Mari membuat, mari makan. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau masak yang pedes-pedes dan yang manis-manis ya. Siapkan wajan, lalu kita kasih minyak secukupnya saja. Lalu kita tumis bumbu-bumbu yang udah saya siapkan. Bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau ya. Cabai hijaunya cabai seret ya. Lalu kita tumis sampai harum. Sambil nunggu harum, kita aduk-aduk seperti ini. Setelah harum, kita masukkan cabenya, kita aduk lagi sampai layu. Setelah layu, kita kasih air secukupnya saja ya. Kasih Royco satu saset saja. Kasih garam secukupnya, gula pasir secukupnya, jangan lupa kecap manis secukupnya, lalu kita masukkan ayam yang sudah saya goreng seperti ini, kita masukkan. Kasih kecap lagi biar tambah hitam.
karena kurang hitam, saya kasih kecap lagi biar tambah manis, pedas, asin, gurih gitu ya. Karena ini udah mateng, lalu aku kasih tomat biar ada kecut-kecutnya gimana gitu ya. Ini udah mateng dan ini akan saya sajikan nanti sore buat buka puasa ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.